melalui THR Direksi dan Komisaris, serta donasi dari karyawan Pupuk Kaltim adalah senilai 2,2 miliar rupiah. Bersama-sama berinisiatif kita menyumbang untuk donasi COVID ini yang diambilkan dari THR karyawan gitu. Jadi mereka secara sukarela semua karyawan menyumbangkan THR-nya sehingga menghasilkan donasi sebesar 1 miliar ini. Kami dari Kelurahan Lokuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Mayang dan Pupuk Kalimantan Timur, karena tentu saja ini merupakan gerakan yang luar biasa, karena dari baik itu dari direksi maupun para karyawan di Pupuk Kalimantan Timur